Sepertinya kurang semangat. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, penonton yang berbahagia, perkenankan saya utusan PGRI Kabupaten Sidenreng Rappang akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Dararina Meumparo Bolongede. Tapi sebelumnya, saya akan membuat kesepakatan dengan penonton sekalian, yang mana seperti halnya di tradisi mendongeng kami, apabila saya memanggil penonton, semuanya menyahut tanpa menggerakkan suara. Setuju penonton? Penonton? Begini ceritanya. Sejak dahulu kala, bahkan sampai saat ini, masyarakat Sulawesi Selatan, Bugis secara khususnya, mempercayai bahwa padi atau sangian seri dikawal oleh seekor kucing Meumparo. Meumparo adalah kucing bertuah, yang mana dimanapun Meumparo berada, masyarakat di wilayah itu pasti akan beruntung, ditandai dengan hasil padinya berlimpah ruah. Untuk itu, ketika para petani hendak turun ke sawah untuk menabur benih, mereka melaksanakan sebuah ritual yang disebut Mandoja Bine. Dalam ritual ini, para petani tidak tidur semalam suntuk hanya untuk mendengarkan pepatah dari dan petuah-petuah dari seorang ahli pertanian yang disebut Matoa Pak Galung. Dan di dalam Matoa Pak Galung ini dilakukan masur atau membaca surat. Penonton! Penonton! Mau saksikan bagaimana masur itu? Mari saksikan. Tapi sebelumnya, saya ingin menginformasikan bahwa masura ini akan sedikit berbahasa Bugis karena memang naskah dan tradisinya harus menggunakan bahasa daerah. Sini sumpul lama lebih ku angkai mana tu dari onroang ngewe upum minasai pakata jangi pasalan nada rinda meumparo bolong ngede iya tudak kuri tempe mak banua kori wage macok kori copo wena mau ni balana kuandai mau ni bete kulari yang pengina kori pasia litolino tokawa
tunai mana langit nate ayak dewata angkana sewa waktu na boleh pasai buatku pun naik bola na boleh cepat cepat si tolo takut usiki mani depi nama toai na pompek katon lo bangku puatku pun naik bola awi kasih perdina salah tak baka ulukku salah tak tercocokku salah tak pasti mataku na bopek katon lo bangku puatku pun naik bola ulari si macek keri cepat na arang tenge na sosok si kapas sering na kubuari tanai macek keri cepat na palungan na tetek si alu puatku ton lampu ulari si menre rangkiang tepajamu pari pepeng owi ku sumangat naromai takok na kena mani capak bak badatun nasang yang sering para penonton sekalian, bangunlah senyang seri dan mengatakan, duhai pengawalku yang setia, aku tidak tahan lagi melihat perlakuan mereka yang sangat keterlaluan. Entah apa salah dan dosamu sehingga mereka seenaknya menghukum dan mencacimu seperti itu. Baiknya kita meninggalkan tempat ini, Mirfan. Ada yang berbahaya. Sayang Seri beranjak meninggalkan tempat itu diikuti oleh Mirfan. Dan akhirnya, padi dan juga tanaman-tanaman seluruh hasil bumi mengalir bagaikan air mengalir. Pergi meninggalkan tempat itu pula. Dan akhirnya masyarakat menderita karena kekeringan bahan makanan. Dan akhirnya mereka menyadari dan juga menyesali, mengingat sebuah petua yang mengatakan, apabila kita berharta dan juga mempunyai jabatan, hendaklah kita bersyukur dan juga menjaganya.